restoran di Jambu ini mereka menyediakan konsep ala-ala buffet. Dan bila buffet itu, makanan dan biasanya yang mereka hidangkan adalah berbentuk banyak. Betul. Dan juga mengikut konsepnya, iaitu konsep Timur Tengah. Dan sekarang ini anak-anak dari Rumah Permata Hati ini dihidangkan dengan sup apa? Yeah.
roti ke sini dah tak panas lah. Ini adalah air coklat panas. Air kopi panas kepada adik-adik. Sebenarnya kan, dah bagi dekat adik-adik ni, kita pun nak bagi juga lah pada Anas. Oh, ya ke? Sebagai tanda terima kasih kami. Sebenarnya saya tak pernah rasa apa pian ni. Bamian dan Zanobian. Saya nak rasa yang ni lah. Okey. Ini bamian ni. Zanobian. Ini Zanobian. Ini Zanobian. Dia nampak macam merupuk selain. Indah lah. Macam mana rasa dia? Ini manis ni madu ke tidak? Biasa kan orang Arab ni mereka sangat gemarkan manisan ya. Ni macam seperti manisan yang kita sini dengan air gula juga lah kan. Okey. Yang macam ni empat tu nama dia bamian. Ini bamian. Macam bijirin juga kan? Macam bijirin? Ada rasa macam bijirin sih. Oh iya ke? Cuma saya tak tahu bijirin mungkin nama dia. Mungkin tepung yang digunakan ni rasa macam ada gandum-gandum kan? Betul-betul ada gandum. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik. Akak juga nak minta adik-adik ucapkan terima kasih kepada Abang Anas sebab dah siapkan makanan untuk anda semua ni. Cakap terima kasih kepada Abang Anas. Terima kasih. Jadi sama-sama kita doakan kepada Abang Anas agar rezekinya murah, umurnya panjang, sihat tubuh badannya. Sama-sama kita doakan ya. Dan kerja Manas akan berkembang insyaAllah dalam industri seni. Sama-sama kita doakan. Terima kasih Anas. Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Jemput makan, kita jumpa lagi ya. Padahal dia orang makan bunga dulu kan. Bunga tu manis. Allah. Allah. Mana tak rasa kan? Mana rasa? Rasa.